Oke, okay, ready? Ready? Tiga. Ready, tiga, dua, satu. Nisa. Okay, malam ni guys, kita nak buat satu pertandingan yang di mana zaman kanak-kanak saya dulu lama dah saya nak buat dan ini akan mengambil memori semua kami dan para penonton kat luar sana. So, saya nak tukar rumah saya malam ni jadi arena Beyblade guys. Wow. Okay, so seperti yang korang tengok, kita ada Boyra, kita ada Niza, dan kita ada Joanna. Okay, so kita ada Fatin. Thank you Fatin untuk pegang kamera. Ya, itu dia Fatin. Okay, so macam yang korang tengok, saya dah beli banyak Beyblade. Ini dia Beyblade-nya guys. Nampak? Kita ada bay, kita ada holder apa semua dan tali lah. And thank you juga untuk adik ni yang jual Beyblade dia pada saya. Saya jumpa kat Facebook. Ni gambar dia. Nampak? Comel kan adik ni? Thank you. So, kita boleh buat. Jadi kalau berjaya konten ni, saya akan buat dekat office pula. Okey guys. So, saya minta untuk para players, pilih Beyblade anda. Okey. So ni holder untuk dia punya mesin. So Beyblade anda ni kita akan guna satu sampai habis round. Ha, nampak masing-masing. Ini bila tengok sini. Masing-masing telah meneliti gasing dia orang. Gasing, kereta pergi gasing. Nisa, holder Nisa. Ni mana pun macam tu, tak tajam. Style dia tu, saya tak tahu. Saya pun tahu ni brand apa Beyblade ni. Saya beli second je dekat marketplace. Cuba korang komen, Bey apa yang sedap sekarang? Yang famous sekarang? Nampak? Boy dah ready dah. Tak boleh masuk. Dia punya gentle. Saya tak pernah main ke? Nah, mana? Okay, so Boy Ra dah pilih dia punya Beyblade. Satu set complete dengan holder. Tengok gasing, tunjuk gasing pada kamera. Saya warna biru guys. Muka macam mana ni? Menjal lah buka, aku sentak tu. Boy, buat gano benar ni. Test, test, test. Ni tak payah dah, sebab dia panjir dah. Hui. So, ini dia arena kita. Guna kuali. Betul-betul menggamit memori dah budak-budak. Terbalik, sah. Terbalik, sah. Okay. Okay. Nampak? Nisa nak test gasing dia. Apa jadi ya? Bodoh. Saya pun kena ada kata-kata. Eh, you can. Semak tu Beyblade dia. Saya player lah. Kau pun bukan player. Stable je. Okay. So, semua dah pilih. Jadi Fatin, Fatin pun kena pilih juga. Fatin pun main. Okay. So, kita tengok Fatin pilih yang mana. Mesin dia. Mesin ni ke apa? Ni. Nak tarik tempat letak B. Tarik yang mana? Hitam. Okay, gasing. Kau dah nak pasang. Gasing ni kan? Okay, bagi Fatin pilih dulu. Boleh tu. Saya ajalah dia. Letak je ni. Nampak dia ada ruang lah tu kan untuk letak. Ya, dah masuk dah. Tak lekat. Dah, tengok. Masak dah ni. Saya beli ni. Mana boleh pasang? Pegang rias. Kalau saya pasang, saya bagi RM50. Pasang tu. Nah, okay, so Joanna pilih yang ini. Saya tahu apa nama dia. Beyblade. Saya tak tahu Beyblade zaman sekarang macam mana. Pasang tu tak pasang. Boy, ada legend. Kadang-kadang dia ada yang datang ke order. Ha. Rosak tu. Dia longgar. Nah, tu boleh. Tapi dia longgar kan, Boy? Aku kena tukar pemegang apa pun. Saya tak tahu, saya beli semua seketul ni dengan adik tu. Dia cakap dia dah pencet dah. So, saya nak tukar lah. Giliran saya pula untuk pilih. Okey, giliran saya lepas. Saya pula pilih. Oh, tu dia. Tak ada lah aku. Dia masa depan dah aku ni. Tak ada masa depan dah aku. Tengok. Main Beyblade juga. Mainlah. Mainlah Beyblade korang.
Okey, so saya pilih yang ini. Ini holder saya dan Beyblade berwarna biru. So jom kita berkenalan dengan player-player yang ada. Let's go. Ay 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 ay. Okay guys, untuk round pertama, Boyra akan versus dengan Nisa. Okay, jadi kita tengok best of five. Siapa yang capai tiga dulu, dialah pemenangnya. Okay, so guna bay mana ni? Nak tengok colour nanti. Okay, so Boy guna colour hijau putih, Nisa warna biru purple tu. Okay, ready? Ready. Ready player, bukan awak ready? Saya judge. Awak judge. Ready boy. Okay, ready? Saya pun tak tahu guys macam mana nak main bass sekarang. Dia macam longgar gitu. Ready? Tiga. Gila ke murah sangat. Nampak dia macam longgar gitu. Okay, ready? Tiga, dua, satu. Go! Tukar. Boleh. Mana boleh gitu boy? Dia nak bermain ni boy. Alah dah boy. Okay. Satu, kosong. Kita ada lima orang kan? Lima kali kan? Siapa sampai tiga dulu lah. Sampai tiga dulu. Satu kosong dah. So, juri mengatakan Nisa. Satu. Tak apa. Aku Boy kosong. Jom. Okay, ready. Boy tukar B dia. Tiga. Satu. Go! Apa masalah ni? Nisa, dua kosong. Satu lagi Nisa. Wow. Boy. Come on boy, bantai boy. Tadi mu okey. Mana bimu tadi hok-hok comel tadi tu? Tahu dah. Tu, baru si you. Okay, ni last chance untuk Nisa. Kalau Nisa menang, auto mara ke peringkat seterusnya. Cabut pula bawah dia. Alah. Ni baru untuk guna hok ni. Cabut tu. Pasanglah. Beyblade sekarang dia boleh pasang guys. Kamu try pasang dulu Datuk, semua kecek. Pasal Datuk. Apa kau nak ni? Pasal ni. Uish. Macam Beyblade sekarang dia buat macam anime lah. Bila dia tu sangat, boom, dia akan pecah. Berkecai. Jom, let's go. Okay. Go! Peluang tak akhir untuk Boyra dan Nisa auto win kalau menang. Buat Boyra bukan peluang tak akhir. Peluang tak akhir untuk Nisa dan Boyra kena comeback. Ready? 3, 2, 1. Nisa. Ui. Wow. So ini mana Nisa? Mari ke peringkat seterusnya. Mantap dah. Boyra kecundang pada episod kali ini. Tak jumpa di next championship. Ataupun boleh cari B sendirilah nanti kita pergi cari. Mantap sah. Jadi jom kita tengok player seterusnya. Okay, so mungkin Bodak tu dah pencin sebab dia tak dah lose dah. Dia bukan virgin lagi. So, sayang? Yeah. Ready? Ready, bro. Perlawanan di antara Riz menentang Joanna from the red corner. Yeah. From the blue corner. Joanna. Yeah. Okay guys. Alright. Ini kelayakan saya untuk masuk Beyond 5. Okay. So saya akan bertanding dulu peringkat kuali di rumah. Beyblade. Peringkat kuali guys. Okay, ready. Best of 3. 1, 2, 3. Oh, ada nampak yang terkeluar daripada litar. Wow. Round pertama kita ada Aries Don Sando. Yeah. Blue Dragon, my Blue Dragon win. Sabotage. Wow. Apa dia sabotaj? Awak tak tepat. Terlalu padu tau. Sampai kuali ni tak cukup ruang untuk dia. Lai. Dia terlampau power. Lai. Betul, sampai sakit kaki saya kena ya. Kesian juri. Okay, round yang kedua. 1, 2, 3. Blue Dragon. Wow. Senang-senang
tembakan dia. Tak ada masalah lah. Ui. It's very, very easy. Wow. Aku suka juana. Apa aku teruk sangat beli aku tu? Juana. Satu sama sekarang mata antara mereka berdua. Ambil balik. Terus sambung je orang ketiga. Sabar, berkecai. Wish. Dia tolak sekali tolak je. Saya terlampau padu. Betul. Tak boleh jadi ni. Tak apa. Bismillah. Itu berapa kat belakang? Amis. Bahasa isyarat? Okey. Oh, cakap. Okey, round yang ketiga. 1, 2, 3. Wow, round ketiga dimenangi oleh Joanna. Wow, so nampaknya Aries kecundang di round kali ini dikalahkan oleh Joanna. Lagi satu round ke? Tak ada dah, kan best of 3, 3 game. So Joanna mendapatkan 2 mata. So jom kita pergi ke orang yang seterusnya. Alright. Okay guys, so saya akan menentang Boy. Jadi Beyblade Joanna tu mungkin dia tertentu. Saya punya padu. Ini jadi saya Boy punya. Ini mungkin saya boleh makan kot. Betul. Ya ke boleh makan? Tapi Beyblade dia kondisi dah tak tercengkam dah. Dah tak memuaskan dah. Oh, kena cari Beyblade lain. So siapa-siapa ada nak jual Beyblade harga ramah. Harga untuk saya buat konten tolong bid. Kalau boleh RM10, RM20 macam tu lah, maksimum RM20. Ha, biarlah maksimum RM20 lah kalau boleh. Beyblade X yang kualiti Takira Tommy. Oh, nanti RM1,000 pula dijual kalau nak. Harga ramah lah. Okay. So PM saya and tolong saya untuk buat konten, okey? Okey. Muka macam dah loose, tak melekat. Push. Saja ada payung. Cepat yang. Start terus. Round 1. Start terus. Kau pasang terus. Yang tu. Round 1. Sustainable banyak di sini. Bijak dah bunyinya. Alamak. Siapa yang berhenti dia tu? Oh, no. Boy. Aku lambat start. Oh, tak kira lah. Okey, okay. Tak kira lah. Okey, kosong-kosong. Perlawanan yang sebenar. Ini ya, Ustaz. Okey, ini kau tengok aku yang sebenar. Okey. Okey, kira. Kosong-kosong. Okey, ready? In 3, 2, 1, go! Try balik. Generation sekarang tolong. Okay boy. Ni last chance, kalau tak aku 1 point eh. Okay. 3, 2, 1. Kita tengok Riz punya dipecahkan. Kecai weh. Oleh naga merah dia. Asal rancak sangat Beyblade dia. Teruk dah saya. Harca berkecai dah tak layak dah. Round 2, round 3 tak payah dah. Dah tak payah dah. Nak round ketiga. Okey, tak tahu anak-anak. Anak-anak, kindergarten ni. Okey, boy 1 point sekarang. 1-0. Let's go, ready? In 3, 2, 1. Apa yang? Okey, nak tanya baby saya steady. Attack kembali. Itu dia. Ni belale. Comeback. Aries comeback dengan mata 1-1. Woo. Next adalah last round dan penentuan untuk pemenang ke pusingan akhir. Dah ready ke? Ready. Ni adalah peluang terakhir ya untuk menang. Okay, ready. In 3, 2, 1. Bola.
pula. Okey, baik baik, member baik, member baik. Ya, saya nak perlawanan yang adil dan thank you, thank you. Tadi, ya. Well, alright, alright, alright. Dia ni suka melompat lah ni. Alright, ready. In 3, 2, 1, go. Perlawanan yang adil ya. Mari kita lihat. Oh, begitulah, begitulah. Kemo belalang. Come on, naga merah. Naga merah tu. Naga merah ataupun belalang. Mari kita lihat. Go, 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 go. Nampaknya. Hijau macam dapat stabil ya tu. Uish, uish. Uish, uish. Dua-dua nampaknya dah kurang stabil. Tapi nampaknya kita tak tahu. Senggol dong. Sama, guys. Hijau tu dah teler. Kamu dah penat. Sama-sama. Oh, oh, aku yang goyang dulu. Oh, 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 no! We are the champion, my friend. It's stronger than the air. Itulah, bagi sangat peluang nak Adidas tak sama. Makan kau ke Adidas tu. Ke Adidas takkan berlaku. Nampaknya anime yang ajar kita tu betul lah. Dan dunia ni kita tak berlaku adil sangat. Kalau tak, orang akan take advantage. So, Beyblade Boy dia belajar dah siapa Beyblade saya. So, that's why dia menang. So, sekarang saya tempat yang tercorok. Jadi, jom tempat kita hina, hina, hina. Tak layak hidup. Tak layak hidup. Tak apa, aku akan comeback. Aku akan cari Beyblade yang power. Dan aku akan masuk championship ni balik. Sayang kena lawan dengan Nisa pula. Dengan Nisa pula. Dengan Fatin pula. Sebab nak Fatin tak ada point lagi. Let's go. Okay guys, saya nak mengumumkan Fatin disqualified. Yeah, sebab dia tidak menghadiri ya perlawanan kali ini. Dia terlampau busy, tersangat-sangat busy. Dia digomol oleh dua orang ni. Yeah, so dia tak ada masa untuk masuk ke pertandingan kita. So kita akan teruskan dengan perlawanan siapa? Final, final. Eh, mana mana muka, mana muka. Final Joanna versus. Yeah. Kita akan menentang, kita akan berjumpa dalam rancangan final yang lama tunggu oleh rakyat Malaysia dan penonton sekalian. Ini dia, daripada Kelantan dan Thailand, kita ada Nisa Khairuddin. Ya, dan pencabarnya untuk final, daripada Malaysia dan France, Joanna Alexander. Eh, bukan ke kena ni dulu ke saya lawan ngembus? Tak apalah, waktu Boy Auto tempat ketiga dah saya. Oh, iya ke? Beres lalu. Ini best of five sebab final. Eh, tapi best of five sebab final. Itulah tu. Pakailah hot ni. Ni Nisa punya, guys, yang saya pakai tadi. Ni saya ada ni. Tak tahu si Anuk tu. Ni ada Boy punya. Entah. Okeylah, pakai ni. Nisa pakai Nisa punya, jom pakai Pris punya. Tak ada handle ke sayang punya ni? Tak ada. Nak letak-letak? Tak apalah. Barulah start ni. Try dulu kejap. Oh, beres. Oh, sedap beri dia. Saya nak try, sah. Oh, laju malak. Steady, steady. Sedap malak dia. Beri dia lebih padu. Pergila dia punya. Takkan. Ha. Dapat title dah boleh masuk peringkat sepang. Ha, kita akan buat tournament dekat Dipas. Yeah. Okay. Best of five. Best of five, eh? Yeah. Alright, siapa dapat tiga? Best of five. Okay, ready? Alright. Best of five, final. 3, 2, 1. Woi, itu dia sungguh rancak. Hijau menentang biru dikejar, biru dikejar oleh hijau. Oh, cuma defensif. Woi, efek itu berlaku. Mantaplah. Dengan beberapa saat sahaja. Sayang, kau doakan saya tadi. Sayang, saya kena doakanlah saya. Sama kena pakai online. Okey, tukar B, tukar B. Nampaknya dia terpaksa tukar B sebab saya terlampau padu, guys. Gila. Tolong, mu takut aku. Pakai tu, terat-terat. Tu, lelaki bui tu. Baru tak benda. So, satu mata untuk Joanna. Mantap. Nervous ni dia dah tukar Beyblade, nervous pula kita. Okay, so ni satu kabel dia. Ini okay. Purple Hurricane menentang Turtle. 3, 2, 1. Oh. Okay, nampaknya saya dah malas sekejap. Nisa cuba untuk menyerang. Dia langgar saya, dia langgar. Woohoo! Tapi penyu sungguh keras di situ, guys. Stable. Wow, apa yang berlaku? Nampaknya purple goyang, hijau stable, guys. Wish. Saya dah
Saya layak masuk tournament kat default, guys. Cuba menghimpit. Wih, itu dia. Belum. Johanna masih bertahan. Masih layak untuk ke Dipas. Buka-buka Dipas ni. Kita ada kita Oman. Oman. International, guys. Okay. So yang ni dah tak layak hidup lah. Okay, so Beyblade ditukar, Johanna masih stay dengan Fire. Menu tu. Tak nak, wah. Forever. Ha, try. Proto. Tu je cantik kat tu. Okay, guys. Johanna sekarang dua mata dan Nisa masih kosong. Tu, terburai dah. Hancur. Okay, nampaknya kita kena masing-masing kena beli Beyblade untuk pertandingan ni. Dan arena kita pun masih menggunakan kuali. So kuali hitam terbakar. Yeah. Jangan beli kuali ni. Kuali ni tak bagus. Nanti saya cari arena untuk Beyblade lah. Jenama apa tahu ni? Tak ada jenama sebab tu dah tak bagus. Ini macam binatang. Ikan bilis lah. Ha, dalam. Tak mah. Ha, sedap kan? Ha. Masa kepala macam ni kan? Untuk ikan bilis gila ikan apa tu? Kalau waktu sungai-sungai tu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan puak lalu. Okay, kembali lagi kita dalam rancangan. Tadi sebentar ada iklan. Last round untuk Johanna. Seram. 2 berbalas kosong. So, player ready? Yeah, ready. Ready dia? Tapi dia pakai yang baru ni. 3, 2, 1. Wuih. Woi, jahat tu langgar. Padu tu. Wow, nampaknya Nisa comeback, guys. Nampak itu dia. Tak apa, saya okey. Saya masih kekal dengan saya punya warna turtle ni, warna hijau ni. Ya, sorry. Wah, so satu mata untuk Nisa. Adakah comeback? Menggigil, Mak. Akan ada penyamaan di situ. Wih, seram tu. Wow. Apa comeback pula dah. Rupanya penyu jumpa ruas dia, guys. Finally ada pun geng yang sebenar lawan. Ya, yeah, so masih busy. Nanti kita cari yang elok punya. Elok. Okey, round keempat. 2-1 ya. 3. Okey, saat nama dia okey. 3. 2. 1. Woo! I am champion. Saat punya pasal lama. Satu saat. Begitu sayang sekali. Okay. Ini bermakna kita ada pemenang untuk episode kali ini. Iaitu Johanna pemenangnya, guys. Wuih, okey. So, kita dah habis dah pertandingan Beyblade acara rumah. Jadi, kita akan adakan pertandingan lagi antara sejiran semua. Tapi ini masih tak ada lagi lah. Okey. Mereka kena beli yang baru dah. Okey. So, kita akan temu ramah dululah player-player kita. Okay. Jadi, juara. Ya. Yeah. Macam mana perasaan anda untuk tournament kali ini? Tournament kali ini terlalu mudah untuk saya. Saya perlukan pesaing yang lebih hebat daripada ini semua. Terlalu. Wow. Saya perlukan pesaing. Siapa yang boleh lawan saya? Tolong munculkan diri anda. Wow, player B di luar sana. Tolong komen. Kita akan challenge Johanna. Okey. Dia mari dengan lawan import dah ni. Untuk Naib Johan, Nisa. Nampak? Mu tak sebut saat. Jadi lalu molek-molek Nisa. Aduh, final tadi tak begitu cantik. Nisa, adakah anda akan cuba lagi untuk next tournament? Saya akan cuba lagi untuk next tournament. Adakah anda nak cari sendiri B yang betul-betul baik ataupun anda nak suruh pihak penganjur cari? Pihak penganjur. Saya tak mampu untuk mencari B sendiri kerana saya tak tahu B sendiri tu macam mana.
Tak apa. Dekat Toyaras ada, jangan risau. Okey, nanti kita cari. Okey, so untuk nombor 3 kita, Fatin punya. Oh, ada lagi. Try lah wang apa ni. Uish, ni hidden gem ke ni yang Fatin punya ni? Uish, yang ni Fatin punya guys. Nampaknya tiada siapa boleh kalahkan yang hijau ni guys. Masih bertahan di situ, stable nampaknya. Wah. Nasib betul. Bukan nasib. Okay, untuk dia cara you main. Betul. Skill. Kalau Nisa main ni jadi kalah lah. Okay, untuk Papa Boy. Adakah anda akan cuba diri lagi dalam next tournament? Saya sebenarnya legend. Kalau papa macam ni saya legend. Oh, awak daripada Beyblade 1 punya dulu lah. Betul, cuma saya bagi peluang supaya diorang bersemangat. Jadi next time ada tournament macam ni, baru kita bantai. Wah, itu dia kata-kata daripada OG. Adakah B anda next round akan ada api-api? Saya akan beli yang matahari punya. Matahari punya. Ada nama dia matahari, yang berapi tu orang panggil matahari. Okay, so tak sabar kita nak tengok Beyblade Papa Boy. Dan untuk Fatin, macam mana perasaan tak dapat join? Sedih, tapi main belakang kamera je. Sedih ke? Tapi thank you so much sebab jaga anak-anak. Dengan Hala, okay ke dengan Hala? Ni kita nak try ni. Turtle lawannya ni. Saya tukar, saya pergi sebab ni star, tengoklah. Wish. 1, 2, 3. Wow, nampak? Mungkin nasib awak kot awak pilih yang ni. Sebab tak ada siapa nak dia, kesian dia. Dia pinggirkan. So, maksudnya saya bagus lah. Okay, tak apa, saya akan sebab cari. Sebab saya ambil yang dipinggirkan. Kita orang akan cari B yang boleh kalahkan B tu. Marie, come. Cari saiz tak sama. Dengan hok ni ke? Macam mana tahu saiz sama? Macam saiz yang sama. Kek ni ke nak besar kecil besar. Oh, tahu lah. Tapi itulah skill, siapa nak pakai besar, siapa nak pakai kecil. Faham. Kan? Okay, tak apa, macam tak apa. Besar sangat, aku tak stable. Okay, tak apa, peh. Okay, kepada player-player B yang dah nak pencen, yang nak jual B, korang PM saya, okay? Jual yang elok lah, bagi yang dah yang boleh cengkam lagi. Bagi good price. Yeah. Nanti kita cari. Thank you so much. So, itu dia arena Beyblade kita pada malam ini. Sejiran tak cukup, Fini tak ada dan FA tak ada. InsyaAllah kita akan jumpa di next episode. Comment guys untuk next part. Jangan lupa tekan button like, comment dan share. Bye bye. Assalamualaikum dan selamat malam. Bang.